kali ini kita akan buat kari pap isi kari kentang. Jadi ini bahan untuk kari kentangnya. 1/2 kilo kentang sudah dibersihkan, dikupas, dan dipotong bentuk dadu seperti ini. Kemudian 100 ml santan instan, 100 gram daging ayam yang sudah dicincang seperti ini, kemudian garam secukupnya, 5 siung bawang sudah diiris, kemiri 3 butir yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris seperti ini, kemudian 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, bubuk kari, penyedap rasa, dan bubuk lada. Jadi siapkan wajan, tuang minyak secukupnya. Setelah panas, tambahkan bawang putih. Bawang merah. Setelah bawangnya layu, tambahkan daging ayam. Penyedap rasa. Masukkan kentang. Tambahkan air. Masukkan santan. Bubuk kari, biarkan hingga kentangnya melunak. Nah, jadi ini kari kentangnya sudah mulai melunak. Kita tambahkan daun bawang. Sampai benar-benar kering. Ini
Nah, ini untuk bahan kulitnya. Jadi bahan kulitnya tuh ada dua adonan, adonan A dan adonan B. Jadi ini bahan untuk adonan A ya. 260 gram tepung terigu segitiga biru. Kemudian 130 ml air. 20 gram gula halus. 50 gram blue band atau margarin dan sedikit garam. Jadi kita campur semua bahan. Tepung, gula halus, margarin, dan garam. Dan kemudian air. Kemudian ulangi dengan tangan sampai permukaannya lembut ya ataupun halus. Nah, sampai permukaannya seperti ini ya. Kemudian diamkan 30 menit. Untuk adonan B, 180 gram tepung terigu segitiga biru dan mentega putih 80 gram. Jadi kita campur. Kemudian diamkan selama 30 menit. Jadi ini isian kari kentangnya udah selesai, siap digunakan. Ini tadi adonan A, adonan B. Jadi adonan A juga kita belah ya, jadi dua bagian. Kemudian kita buletin. Jadi adonan A kita gilas. Kemudian kita ambil adonan B, kita bungkus dengan adonan A, seperti ini. Kemudian yang sudah dibungkus tadi, kita ambil, kita gilas. Thank you.
Kemudian kita gulung. Kemudian bilas tipis. Kemudian gulung lagi. Seperti ini, diamkan dulu 10 menit. Setelah 10 menit, potong. Dikira-kira aja potongnya ya, jangan tipis sekali juga, jangan tebal kali. Jadi kita bentuk ya, ambil satu potongan seperti ini, kita gilas. Kemudian beri isian secukupnya. Tutup perlahan. Kemudian tekan bagian ujungnya. Kemudian lipat, tekan lagi. Kemudian tuang minyak di atas wajan dan panaskan. Baru masukkan lollipopnya. Thank you.
kemudian goreng hingga coklat keemasan. Setelah golden brown, angkat. Ini curry puff isi kentangnya. Luarnya garing banget ya.